Tapi kalau kalau kita mau coba-coba yang namanya crossbreed. Crossbreed itu kan kita mengambil dari peternak A, peternak B, peternak C, kita ambil semua, kita uji coba. Dikroskan. Oh, ini ada Slendro, ini ada Pelog, dan dikroskan. Nanti baru data itu menemukan bahwa ini tiga kali anakan, ketemunya kuat yang mana. Baru habis itu di land breed. Nah, ini maka ada land A, land B. Maka land A, land B itu sudah mengeluarkan benar-benar di darah keturunan ke bawah itu apa-apa. Kroskan yang namanya itu nanti super breeding. Nanti muncul darah murni. Darah murni pasti hasil anakannya bagus-bagus. Yang tadi disebut dengan super breeding. Betul.